confused. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder. Para penumpang yang Thomas saat mendarat sudah dekat, namun hati ini terasa pekat mendengar jawaban yang menolak begitu cepat. Sudah lama jiwa meronta-ronta inginkan dia, tapi harus sadar dia bukan lagi siapa-siapa. Silakan tetap duduk, jangan lupa jaga jarak dengan dia, karena sadar dia sudah milik orang. Kejangan sabuk pengaman dan harus tetap menerima kenyataan bahwa dia tak lagi memilih Anda. Tegar sadar kursi agar kuat melihat dia bersama yang lainnya. Melipat hati yang telah pupus akibat dia tak lagi menoleh, memilih melupakan Anda. Buka penutup jendela, tapi jangan buka folder kenangan. Semua perangkat elektronik dimatikan, termasuk rasa yang masih tersimpan. Kami beritahu kepada Anda jika mendarat nanti agar tetap duduk dalam tenang sampai berakhir dengan keadaan pura-pura bahagia. Dan terima kasih telah memilih terbang bersama maskapai kerabuan ini. Semoga di lain waktu hati tak lagi tersakiti. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Australia. Oke, kita setelah kemarin membahas banyak hal di aliran transformasional yang ada di Amerika bersama Om Noam Chomsky. Nah, sekarang kita akan beralih ke Australia, tepatnya di Sydney. Kita akan bermain-main ke Sydney ya, untuk membahas mengenai Systemic Functional Linguistic, yaitu aliran yang digagas oleh Halliday, ya, oke. Hari ini kita akan membahas teori-teori terkait dengan Systemic Functional Linguistic, yang ini memang teorinya cukup luar biasa. Nanti saya akan jelaskan kenapa teori ini luar biasa dan sangat menyentuh ke Indonesia, gitu ya. Teori ini, aliran ini disebut juga aliran Hallidayan, ya, karena tokoh utama adalah Halliday. Kemudian bisa disebut juga aliran Sydney Circle atau Neo Firtian, ya, karena ini adalah penerusnya aliran London atau penerusnya teori-teori dari Firth. Oke. Oke, tadi saya menyampaikan bahwa teori ini sangat berpengaruh di Indonesia, ya. Ya, kenapa? Karena teori ini merupakan awal mula, ya, diangkatnya kurikulum berbasis teks, ya. Jadi kenapa kok berbasis teks? Nah, besok pertemuan selanjutnya atau konten berikutnya akan membahas lebih dalam mengenai itu, tapi kita akan mencoba menarik aliran utamanya dulu yang membawa ini, ya. Jadi aliran ini menginspirasi kurikulum berbasis teks 2013 ini, ya. Dan sekarang jadinya seperti ini, ya. Ini karena terpengaruh oleh aliran ini. Kalau Anda pernah melihat buku guru, ya, seperti yang ada di sebelah kanan ini, ya, kanan saya, ya, atau di kiri Anda. Di buku guru tersebut ada banyak sekali penjelasan bagaimana guru menjalankan kurikulum tersebut, atau guru pengetahuan-pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang guru, gitu. Nah, di situ itu akan dibahas banyak sekali teori-teori mengenai apa itu teks, apa itu konteks, dan lain sebagainya, gitu. Dan itu kebanyakan adalah teorinya
Halliday ya. Kalau tidak itu dari muridnya Martin atau dari istrinya Ruhaya Hasan ya itu. Oke, teori-teori tersebut berkembang sangat pesat di Australia dan sangat terkenal sekali di Australia dan karena banyak sekali ahli-ahli Indonesia yang kuliahnya di Australia ya, terutama dulu ketika pertamanya dulu kurikulum berbasis teks itu adalah dari bahasa Inggris dulu ya, kemudian bergeser ke bahasa Indonesia. Nah, itu dibawa oleh beberapa ahli-ahli ya, dan di sini Anda bisa di situ terima kasih kepada penghargaan, ucapan terima kasih. Nah, itu adalah ahli-ahli yang belajarnya di Australia, kemudian membawa ajaran-ajarannya atau apa ya, teori-teori dari SFL itu masuk ke Indonesia dan dikembangkan dalam satu pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis teks, yaitu kurikulum 2013 ini yang digunakan sampai saat ini. Ya, oke. Okay. Itulah pentingnya kenapa kita harus mempelajari ini sebenarnya teorinya Halliday itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, ini kita akan kita pelajari. Tapi konten ini akan saya bagi menjadi dua ya, karena cukup panjang. Jadi agar tidak terlalu panjang, saya bagi menjadi dua. Oke, kita akan mengenal Halliday lebih dekat lagi ya. Oke, nama lengkapnya adalah Michael Alexander Kirkwood Halliday yang lahir pada tahun 1925 sampai dengan tahun 2018. Nah, Halliday ini menariknya adalah mahasiswanya Firth ya, dan beliau ini dosen pembimbingnya ini adalah Firth ya. Dan Firth ini terkenal dengan seorang orang yang paling berpengaruh di London gitu ya. London Circle atau aliran London sangat berpengaruh sekali di sana ya. Nah, makanya Halliday ini disebut dengan Neo-Firthian Linguist ya, Neo-Firth Linguist ya, gitu. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa awal mulanya yang pengetahuannya atau mungkin hal yang mempengaruhi ini Halliday ini dari Malinowski ya. Kemarin kita bahas Malinowski itu berpengaruh juga ke pemikiran Firth, dan Firth ini diteruskan ke pemikirannya Halliday ya. Jadi berkelanjutan gitu ya, ini tokoh-tokoh yang pemikirannya saling mempengaruhi ini ya, dari pengaruh itu. Nah, Michael Alexander Kirkwood Halliday atau disingkat dengan M.A.K. Halliday ya, seorang linguis Australia yang ini lahirnya sebenarnya di Inggris ya, di kota Leeds ya. Lahirnya 13 April 1925 dan meninggalnya 15 April 2018 ya, tepat 2 hari setelah ulang tahun beliau ya. Nah, beliau ini ahli bahasa Mandarin dan linguistik umum ya, dan mengajar di berbagai universitas ya, yang pernah tercatat yaitu di Cambridge University, kemudian di Indiana University of America, pernah ke Amerika juga untuk mengajar di sana, UCL, kemudian Illinois, kemudian itu di Inggris ya, kemudian University of Sydney sampai beliau pensiun pada tahun 1987 ya, karena kepakaran beliau menjadi seorang profesor ya. Jadi beliau masih mengisi perkuliahan-perkuliahan di University of Sydney itu sampai akhir hayat beliau itu. Oke. Okay. Beliau ini ya mendapat gelar profesor dari University of Sydney dan Macquarie University. Ini dua-duanya di Australia. Kemudian Dr. Honoris Causa dari Birmingham, dari York University, University of Athens, Macquarie juga memberikan Lingnan University, Beijing Normal University ya, karena beliau ini punya gurunya juga dari Lingnan University, nanti ada Profesor Wang Li itu yang menjadi gurunya. Dan karena beliau ini seorang ahli bahasa Mandarin ya, jadi beliau meneliti juga bahasa itu ya gitu. Dan beliau ini terkenal pencipta model bahasa yang disebut dengan SFL atau Systemic Functional Linguistics ya, serta teori-teori baru dalam semiotik, terutama social semiotics ya. Jadi ini
cukup baru ya, cukup baru. Kemudian ada analisis wacana ya, pengembangan dari analisis wacana yang kemudian bergeser ke analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Fairclough ya. Kemudian SFL banyak diaplikasikan pada bidang pengajaran dan penelitian bahasa yang kita rasakan saat ini, yaitu sangat berpengaruh di kurikulum 2013 ya, berbasis teks. Oke, kita akan lanjutkan kembali ya. Beliau ini menulis beberapa buku ya. Yang pertama ada Categories of the Theory of Grammar tahun 1961, saat itu belum terlalu terkenal ya. Kemudian menulis juga Language as Social Semiotic. Nah, ini yang cabang semiotik yang mungkin semiotik tapi dilihat dari lebih dari nilai-nilai sosial yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, ini The Social Interpretation of Language and Meaning ya. Jadi perlambangan itu dilihat dari nilai-nilai sosial yang melekat di sana. Dan baru pada buku yang ketiga ini, An Introduction to Functional Grammar, yang di sini ada gambarnya itu. Nah, itu baru boom ya. Itu baru benar-benar terasa dampaknya, cukup terkenal ya saat itu ya. Jadi SFL ya, itu yang dibawa beliau itu mulai dikenal itu sejak yang buku yang ketiga ini ya. Dan kemudian ada buku-buku selanjutnya ya, termasuk New Ways of Meaning, A Challenge to Applied Linguistics, yang mendorong lahirnya cabang ilmu baru dalam linguistik, yaitu ekolinguistik atau linguistik yang berkaitan dengan ekologi lingkungan dan lain sebagainya gitu. Oke. Ya, tokoh yang mempengaruhi siapa saja ya. Saya akan coba perkenalkan dari yang paling ujung ya. Ada John Rupert Ford ya, yang sudah tahu sendiri ya, beliau ini sangat mempengaruhi Halliday ya, karena beliau adalah ya gurunya ya, dosen pembimbing tesisnya dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian ada Louis Helmslev, kemudian ada Willem Mathesius dari Praha, kemudian ada Wang Li, nah ini Profesor Wang Li yang membimbing penelitian beliau juga di Lingnan University dan Peking University, kemudian yang terakhir ada Benjamin Lee-Whorf ya, kita sudah sangat akrab dengan teori Sapir-Whorf ya, nah ini yang juga berpengaruh juga ke Halliday. Oke, okay. Ya, sebelum kita masuk ke teorinya ya, systemic functional linguistics ya, barangkali kita akan coba melihat kuliahnya, kuliah bersama beliau itu rasanya bagaimana sih. Nah, kita akan coba lihat ya. Now I'm old and old fashioned, which means that you don't get all the aids that you're accustomed to. There will be no PowerPoint, there will be no other forms of display. All you'll have is a talking voice. And I was very honored on a previous visit to this campus. Yeah, seperti itu ya. Ya, jadi tadi sudah banyak dijelaskan ya, pasti sudah paham tentang SFL ya. Oke, saya nggak perlu menjelaskan lebih banyak ini berarti ya. Oke, kita kaji kembali. Sebenarnya systemic functional linguistic kita breakdown dari kata sistem ya, dari kata sistem sendiri. Coba bisa dilihat di sini bahwa sistem pada kata systemic itu mengacu pada sistem pilihan ya. Jadi ini bukan seperti sistem bahasa yang rumit seperti sistemnya Chomsky ya itu enggak, malah ini lebih ke ekstra linguistik ya. Jadi faktor-faktor yang ada di luar malahan ya. Nah, sistem ini mengacu pada sistem pilihan ya. Ketika kita menggunakan bahasa untuk berinteraksi dan lain sebagainya, kita selalu dihadapkan dengan pilihan, apakah kita menggunakan bentuk deklaratif, kalimat pernyataan, kalimat tanya, atau kita menggunakan bentuk aktif, atau kita mau menggunakan bentuk pasif, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan bentuk-bentuk bahasa itu bermacam-macam. Nah, ini karena bahasa ini memiliki sistem pilihan. Ya, jadi sistem pilihan. Nah, kita mau apa gitu? Misalnya kalau kita menekankan pada pelaku misalnya, kita akan menggunakan bentuk aktif misalnya. Pencuri itu membobol jendela, misalnya itu. Berarti fokusnya adalah ke pencuri dan apa yang dilakukan pencuri itu gitu. Tapi ketika kita menggunakan bentuk pasif, berarti kita akan fokus ke objeknya ya.
jendela itu dibobol pencuri atau jendela itu dibobol, itu saja. Berarti kita fokus ke jendelanya, fokusnya bukan ke pencurinya, tapi lebih fokus ke jendelanya. Nah, makanya seperti itu adalah kita, pilihan kita sebagai pengguna bahasa itu kita bebas untuk memilih. Nah, inilah yang disebut sistem. Bahasa itu memiliki sistem, mengacu pada sistemik. Berarti sistem pilihan, kita bisa memilih itu. Kemudian functional. Ya, functional itu bermakna bahasa itu selalu berada pada konteks penggunaan. Ketika bahasa berada pada luar konteks penggunaan, bahasa itu tidak bermakna dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ya. Kita seringkali berbicara itu harus sesuai dengan konteksnya gitu. Kalau tidak ada konteksnya, kita biasanya gagal paham ya. Misalnya ada teman kita yang membicarakan sesuatu tapi kita belum paham mereka ini membicarakan apa sih sebenarnya. Konteksnya apa ini? Ngomong apa dulu ini konteksnya gitu. Nah, ini karena bahasa, penggunaan bahasa itu harus berada dalam konteks penggunaan ya. Makanya bahasa itu sifatnya adalah functional menurut ini ya. Jadi bisa dikatakan bahwa bahasa itu selalu berada dalam konteks penggunaan, yaitu functional tadi, dan penggunaan inilah yang membentuk sistem ya, sistemik ya, sistem pilihan, karena kita menggunakan untuk apa dulu dan kita dihadapkan dengan pilihan gitu. Seumpama kita dihadapkan dengan keadaan di pasar, maka kita memilih bahasa yang informal misalnya. Kalau kita menggunakan bahasa di kelas atau di apa ya, forum-forum resmi, kita menggunakan bahasa yang formal. Jangan sampai ini menjadi terbalik ya. Kita menggunakan bahasa gaul di forum formal tetapi menggunakan bahasa yang cukup apa ya, bahasa yang formal sekali ketika di pasar, jadinya aneh ya. Itu. Jadi ketika saya mengajar mahasiswa asing itu banyak yang kemudian bertanya gitu, "Pak, kenapa ketika di pasar itu bahasanya kami tidak tahu gitu? Kenapa berbeda dengan di kelas gitu?" Ya, karena saat itu di kelas itu banyak menggunakan bahasa formal, sedangkan ketika di pasar, ketika di tempat wisata, itu banyak menggunakan bahasa Indonesia yang informal ya. Sangat aneh ketika kita bertanya misalnya toilet, ketika di Candi Borobudur misalnya kita tanya Pak Satpam, "Pak Satpam, di manakah letak toilet?" gitu. Nah, kita akan seperti orang aneh gitu jadinya. Biasanya kita, "Pak, maaf, toilet di mana?" Nah, gitu ya. Jadi lebih bentuknya lebih informal lah gitu ya. Kemudian kita ketika di pasar juga akan aneh ketika kita bertanya, "Pak, berapakah harga tas ini, Pak?" Misalnya seperti itu. Itu juga akan terlihat aneh gitu jadinya ya, karena tidak sesuai dengan konteks penggunaannya ya, tidak sesuai dengan fungsi dan sistem dalam suatu penggunaan bahasa tersebut. Nah, ini yang dibahas dalam systemic functional linguistic. Jadi, ya, oke. Jadi apa itu SFL sebenarnya ya? Oke, kita bisa lihat di sini bahwa SFL itu adalah ilmu bahasa yang mengkaji pemilihan bentuk bahasa pada konteks penggunaan. Ya, ilmu bahasa yang mengkaji pilihan bentuk bahasa pada konteks penggunaannya gitu. Seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, ciri-cirinya seperti apa sih sebenarnya? Kita sebut, "Oh, ini SFL nih, berarti ini teori ini, oh ini bukan SFL." Nah, ciri-cirinya kita harus tahu ya. Yang pertama, SFL itu memperhatikan aspek sosial kebahasaan ya, atau bahasa sebagai fenomena sosial. Nah, ini seperti apa yang disampaikan oleh Ford ya kemarin di aliran London itu ya. Jadi bahasa itu fenomena sosial ya, untuk berinteraksi, untuk bersosialisasi dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang kedua, SFL ini mengakui pentingnya pembedaan lang ya sebagai pilihan bahasa oleh penutur, dan parol ya, perilaku kebahasaan, jadi dipisahkan. Bahasa adalah fenomena sosial yang tercermin dalam penggunanya. Ya, ini ya. Jadi fenomena sosial tapi ini mencerminkan penggunaannya gitu. Ya, ini hampir-hampir terinspirasi dengan Sapir-Whorf mungkin yang versi lemah itu ya. Dan kemudian SFL ini juga tidak tertarik dengan kesemestaan bahasa atau universal grammar yang dikembangkan oleh Chomsky ya, tetapi lebih tertarik pada ciri-ciri dan variasi-variasi bahasa, kekhasan bahasa ya. Jadi agak cenderung ke lebih ke struktural ya, karena
London sendiri kan lebih condongnya ke struktural, pahamnya sama-sama behavioristik. Hanya London lebih berkembangnya ke sosio-behavioristik. Nah, ini ikut Halliday, ini ikut dengan London, sosio-behavioristik juga ya. Jadi agak anti-mentalistik ya, agak berbeda ya dengan itu. Oke, itu ciri-cirinya, ada 4 ciri-ciri itu. Dan kita coba membicarakan, selanjutnya adalah membicarakan mengenai sumbangsihnya ya. Oke, kita akan ke sumbangsih aliran Halliday. Oke, sumbangsih yang pertama, Halliday ini mengenalkan 7 fungsi bahasa ya. Yang fungsi yang pertama adalah fungsi instrumental ya, bahwa bahasa itu sebagai alat penyampai kemauan ya, penyampai kemauan seseorang ya. Ketika Anda mau makan ya, berarti kita minta, misalnya minta ibu ya, minta bu makan gitu. Nah, ini berarti bahasa dalam fungsi instrumental gitu ya, alat penyampai kemauan gitu. Kemudian regulatoris ya, jadi alat untuk meminta atau menyuruh gitu. Itu ya, Anda sebagai guru kemudian, ayo anak-anak tugasnya dikumpulkan sepulang sekolah. Nah, itu adalah bahasa regulatoris, yaitu Anda menyuruh ya, meminta murid-murid Anda untuk mengumpulkan tugas di akhir sekolah, di akhir jam sekolah misalnya itu. Kemudian bahasa ini juga digunakan untuk bahasa Jawanya itu untuk serawung gitu ya, Jawanya ya, atau berkomunikasi, menjalin hubungan gitu ya. Makrab, ikut jalan-jalan, touring dan lain sebagainya untuk interaksional atau interpersonal. Jadi berarti lebih akrab gitu ya. Nah, kemudian bahasa juga digunakan untuk mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan gitu ya. Jadi Anda curhat, nah itu namanya adalah fungsi bahasa, yaitu fungsi personal gitu. Kemudian ada bahasa yang digunakan yang berfungsi untuk memperoleh ilmu pengetahuan, termasuk segala hal ya, dengan lingkungan ya, semuanya ya, pengetahuan-pengetahuan mengenai lingkungan, antariksa dan sebagainya. Nah, itu maksudnya adalah bahasa dalam fungsi heuristik ya. Kemudian bahasa juga berfungsi imajinatif, yaitu seperti imajinasi manusia ya, ketika manusia berfantasi, cerita fiksi dan lain sebagainya. Bahasa juga digunakan untuk fungsi representasional ya, atau mewakili sesuatu ya. Jadi sesuatu itu bisa diwakili dengan bahasa gitu. Kita mewakili, misalnya kita bercerita mengenai klub sepak bola ya, klub sepak bola misalnya kita bercerita Real Madrid atau Barcelona, kita menggunakan bahasa saja dalam bercerita. Kita tidak usah mendatangkan, oh ini Messi loh, ini loh ya, gitu ya, atau mendatangkan ini Eden Hazard ini ya, gitu, tidak usah ya. Tetapi kita bercerita saja mengenai misalnya kehebatannya Messi, Hazard dan yang lainnya. Nah, misalnya itu. Nah, ini jadi bisa mewakili sesuatu hanya dengan bahasa ya, itu kerennya bahasa di situ. Oke, sumbangsih yang kedua. Oke, sumbangsih yang kedua yaitu mengenalkan gradasi kegramatikalan suatu kalimat. Ya, jadi Halliday ini mengenalkan grammatical scale atau skala gramatikal dari yang tidak gramatikal sampai gramatikal. Ya, penjelasannya ada di buku Pesona Bahasa, bisa dibuka di sana ya. Jadi teorinya itu ada bentuk bahasa yang ini yang tidak gramatikal, kemudian ada yang lebih janggal gramatikal, kemudian kurang janggal, kurang biasa dan sebagainya, sampai gramatikal yang biasa. Nah, jadi bahasa itu bentuk-bentuknya itu bisa bertingkat-tingkat, memiliki tingkatan-tingkatan gitu. Ada yang ini agak bahasa yang lebih formal, kurang formal, agak formal, formal sekali, nah seperti tingkatan seperti itu ya. Tapi ini berbeda, sedikit berbeda konsepnya ya. Ini yang gramatikal, yang berterima, kemudian ini yang umum digunakan atau tidak. Nah, itu ya. Ini yang lebih ke arah sana. Nah, ini sebenarnya warisan dari teorinya Ford ya. Ford ini asalnya dari sana, kemudian dikembangkan oleh Halliday dalam skala linguistik ya, linguistik skala dan kategori ya, dalam bukunya yang pertama ini dimunculkan oleh Halliday ya. Oke, kemudian yang ketiga, Halliday juga mengenalkan 3 tataran utama dalam bahasa, yaitu substansi, forma, dan situasi ya. Dalam bahasa itu ada 3 tataran itu, yaitu substansi, yaitu
Substansi ini lebih ke bahan kasar suatu bahasa. Seperti bunyi dan tulisan ya. Bahasa itu substansinya itu bentuknya, tatarannya itu yang substansi adalah bentuk bunyi dan tulisan gitu. Bisa diwujudkan dalam bentuk itu. Nah, itu substansi dari bahasa itu, wujudnya dari bahasa itu. Kemudian forma dari form atau pola atau struktur, bahwa bahasa itu juga memiliki struktur ya. Jadi tidak sembarangan kita menyusun ada kata saya pergi. Pergi saya. Nah, atau diganti dengan tanda tanya, nanti nadanya sudah, intonasinya sudah berbeda dan lain sebagainya. Nah, itu ada polanya, ada strukturnya, sehingga dari saya pergi, pergi saya, dan lain sebagainya itu bisa membentuk makna-makna gramatikal ya gitu. Ataupun makna leksikal. Nah, ini adalah forma ya. Jadi struktur pola, struktur bahasanya bagaimana. Oke, dan situasi. Nah, situasi ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu tesis, apa yang sedang dibicarakan, kemudian situasi langsung, situasi pada saat tesis itu disampaikan. Jadi tesis itu seperti topik pembicaraan gitu. Kamu bicara mengenai apa? Misalnya bicara mengenai COVID-19 gitu ya. Di yang ada di misalnya di Semarang atau mungkin di Surabaya atau di Jakarta gitu. Kemudian situasi langsung. Nah, pada saat situasi apa kamu membicarakan COVID di Semarang itu misalnya. Nah, itu tesisnya itu adalah topik mengenai COVID itu, situasi langsungnya itu adalah kamu situasinya seperti apa, misalnya sedang di warung kopi bersama teman-teman kerja atau teman-teman kuliah atau apa gitu ya. Dan situasi luas, nah situasi luas ini adalah semua pengalaman pembicara atau penulis yang mempengaruhi tesis. Jadi pengalaman si pembicara ini mengenai COVID itu seperti apa, yang dia temui, yang dia lihat, yang dia baca dari berita itu seperti apa. Maka ini akan mempengaruhi, pengalaman ini akan berpengaruh ke topik yang disampaikan, tesisnya yang akan disampaikan itu. Ya, itu. Jadi tadi itu yang disebut dengan situasi. Jadi bahasa juga akan berpengaruh dengan situasi. Itu ya. Jadi kalau Chomsky lebih ke arah forma ya, kalau Halliday ini lebih ke mengenalkan ini ada tiga tataran utama ini, ada substansi, ada forma, ada situasi. Oke. Kita akan coba lanjutkan lagi. Nah, menurut Halliday, ini yang paling terkenal ya, teks itu dipengaruhi oleh konteks. Ya, teks dipengaruhi oleh konteks sekali lagi. Jadi, Halliday ini membagi konteks ya dalam teks menjadi dua ya, ada konteks budaya dan konteks situasional. Ya, konteks budaya meliputi tujuan atau jenis teks ya. Dan konteks situasional meliputi ada topik, disebut juga medan, atau tentang apa itu pembicaraan itu, teks itu tentang apa. Kemudian ada moda atau sarana, sarananya itu seperti apa. Kemudian ada tenor atau pelibat, ya pelibat siapa kepada siapa, formal atau formal, hubungan kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, ini pengembangan dari teorinya Ferd dan Malinowski ini dikembangkan menjadi konteks budaya dan konteks situasional. Nah, kita bisa lihat pada gambar di sebelah kanan ini bahwa di situ ada bahasa. Nah, bahasa ini dilingkupi oleh konteks situasi. Jadi, bahasa itu, bentuk bahasa itu akan bergantung pada situasinya seperti apa gitu. Gitu ya. Jadi Anda bisa memaki-maki, itu benar-benar memaki ketika situasinya adalah ketika Anda marah gitu. Tetapi ketika Anda ikut lomba kejuaraan memaki nasional misalnya gitu, itu jadinya bukan memaki yang marah jadinya ya. Mungkin seperti itu. Jadi konteks situasi seperti apa, belum tentu memaki itu juga itu ya. Jadi seperti penggunaan misalnya kata anjay seperti itu ya, itu kita akan melihat konteks situasinya dulu. Belum tentu anjay itu memaki, itu belum tentu ya. Karena kita lihat situasi, mungkin situasi kita sedang kagum. Nah, itu ada intonasi anjaynya yang ada kagumnya gitu ya. Kemudian ada konteks lebih besar yang melingkupi bahasa konteks situasi, yaitu konteks kultural atau konteks budaya ya. Oke. Misalnya kita bisa lihat contoh ya. Dari sebelah sini ya. Ini. Nah, di situ disebutkan ada cerita misalnya
ada seorang nenek dengan cucunya, ya gitu. Neneknya bilang ya, jangan duduk di bantal cu, gitu ya, cucu, gitu. Lah cucunya itu bertanya kepada neneknya, memang kenapa nek, gitu ya. Neneknya bilang nanti pantatnya bisulan, nah gitu ya, cucunya langsung panik gitu ya. Nah itu kok bisa, apa hubungannya pantat bisulan dengan duduk di bantal gitu ya. Itu kalau kita menggunakan tuturan itu secara lepas konteks itu kan kebingungan gitu. Tapi ketika kita kaitkan dengan situasi, konteks situasi itu pun juga masih kebingungan. Tetapi ketika dikaitkan dengan konteks budaya, ya budaya yang ada di masyarakat itu bahwa bantal itu adalah tempatnya kepala. Dan itu tidak cocok digunakan oleh pantat, ya gitu ya. Jadi sangat tidak sopan sekali dan untuk menakut-nakuti itu bisa menggunakan nanti pantatnya bisulan, maaf ya, itu untuk menakut-nakuti seperti itu. Dan itu banyak sekali di Jawa, cukup banyak ya, ya gitu ya. Misalnya awas jangan main sore-sore, udah mau malam lo, nanti ada candiolo gitu ya. Atau mungkin Anda menyapu ya, Anda menyapu kemudian menyapunya belum selesai ya, awas nanti dapat suami yang brewokan gitu ya, atau mungkin dapat suami yang jenggot kumisnya kurang rapi ya, gara-garanya menyapu itu belum sampai selesai. Nah itu harus dikaji dengan menggunakan sampai ke konteks budaya. Kalau hanya ke bahasa itu tidak sampai, ke konteks situasi tidak akan sampai juga. Itu harus ke konteks budaya yang melingkupi itu lebih luas lagi gitu ya. Jadi itu yang dalam bahasa itu yang penting. Jadi kalau hanya mengkaji dari bahasa itu sendiri tidak akan sampai kenapa itu bisa bermakna gitu ya. Kemudian selanjutnya ini ya. Yang kelima, sumbangsi yang kelima yaitu mengenalkan pembagian metafungsi bahasa ya, yang menjadi dasar dalam telaah bahasa. Ketika seseorang menelaah atau mengkaji suatu bahasa, meneliti suatu bahasa itu harus melihat dari metafungsinya gitu. Metafungsi bahasa ini yaitu yang pertama menurut Halliday yaitu ideasional yang berhubungan dengan pengetahuan tentang wacana yang akan dianalisis. Seseorang harus paham mengenai apa yang harus yang akan dianalisis ini. Topik apa yang akan dianalisis itu harus paham. Tidak mungkin ketika kita mengkaji sesuatu tapi kita tidak paham. Kita mau mengkaji misalnya mengkaji Tugu Muda tapi Tugu Muda saja letaknya di mana tidak tahu gitu. Sejarahnya bagaimana tidak tahu gitu ya. Jadi tidak bisa kita mengkaji sesuatu yang kita tidak tahu. Kita harus tahu mengenai itu ya. Jadi pengetahuan tentang itu itulah disebut dengan ideasional. Kemudian interpersonal yaitu hubungan antar personal atau orang di sekitar dalam wacana yang akan dianalisis gitu. Jadi apa hubungan-hubungan dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi itu penting sekali untuk mengumpulkan informasi misalnya. Kemudian ada juga tekstual yaitu bagaimana cara wacana tersebut disusun atau membentuk makna dalam bentuk ucapan atau tulisan. Kok bisa teks ini tersusun seperti itu dan menghasilkan makna seperti itu. Nah, ini yang menarik untuk dikaji gitu ya. Nah, kita akan coba melihat contohnya ya, contohnya ini. Nah, ini ya, di sini. Ketika kita ada satu kasus ya, kasus kita menganalisis mengenai berita hoax ya, kita menganalisis mengenai berita hoax. Nah, di situ ada dua berita ya. Yang berita hoax adalah corona mewabah, gubernur Ganjar liburkan sales dan karyawan sejateng 2 minggu ya. Sales dan karyawan diliburkan ya, sejateng gitu ya. Kemudian yang benar adalah corona mewabah, gubernur Ganjar liburkan sekolah sejateng. Yang diliburkan itu sekolah, bukan sales dan karyawan yang diliburkan itu ya. Nah, ini yang itu berita hoax ya gitu ya. Nah, dari situ kita harus apa? Harus memiliki pengetahuan ya, memiliki mengenai apa sih sebenarnya berita hoax itu ya, kemudian pengetahuan mengenai apa itu corona, pengetahuan mengenai Pak Ganjar aktivitasnya dan sebagainya gitu ya, kemudian hubungan antar personal kita harus tahu oh siapa sih Pak Ganjar itu, kemudian ini kira-kira berita hoax ini disebarkan ke siapa saja gitu, dan yang disasar itu siapa ya gitu. Apakah yang disasar itu karyawan-karyawan, apakah yang disasar itu anak-anak sekolah ataukah siapa, itu harus tahu juga gitu ya. Dan tekstual bagaimana
kok berita ini bisa muncul seperti itu secara teks gitu ya. Nah, termasuk dulu pernah banyak sekali ya, sampai sekarang ya, SMS penipuan gitu ya. Entah itu Anda mendapat hadiah 175 juta dari undian gitu ya, atau yang dulu pernah viral yaitu mama minta pulsa gitu ya. Nah, ini mama, tolong belikan pulsa, nanti mama ganti, mama lagi ada masalah di kantor polisi. Kenapa masalahnya harus di kantor polisi gitu? Kok tidak masalahnya di kantor pos misalnya gitu ya, atau mungkin masalah di kantor-kantor yang lain gitu. Kenapa harus kantor polisi? Jangan telepon dulu ya gitu. Kenapa nggak boleh telepon gitu ya? Nah, ini yang cukup aneh. Kenapa, bagaimana teks ini bisa dibentuk seperti itu ya, dan bagaimana teks ini bisa berpengaruh mempengaruhi pembacanya sehingga pembacanya ini bisa percaya kemudian. Nah, ini yang disebut menganalisis secara tekstual. Dan ini yang disasar siapa, pembuatnya siapa, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dianalisis interpersonal. Dan kita harus juga paham mengenai apa itu SMS penipuan, ciri-cirinya bagaimana. Nah, itu mengkaji mengenai itu dari prinsip pengetahuan, yaitu ideasional gitu ya. Oke. Nah, kalau digabungkan dalam bukunya Jean Martin ya, itu bahwa konteks situasi itu bisa digabungkan dengan fungsi bahasa, yaitu ideasional atau mengenai pengetahuan tadi itu hampir sama, bisa disamakan dengan medan ya. Kemudian interpersonal itu bisa disamakan dengan pelibat, yaitu orang yang terlibat. Kemudian fungsi bahasa tekstual ya, itu bisa di secara konteks situasi itu bisa disamakan dengan sarananya ya, bisa sarana tulis, sarana lisan, bagaimana teks itu dibentuk dan lain sebagainya ya, secara tertulis atau secara lisan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa saling berhubungan ya. Jadi antara teori konteks situasi dengan teori mengenai ini ya, metafungsi bahasa ini saling berkaitan ya, saling berkaitan dalam kajiannya. Oke. Nah, kita akan mencoba apa sih sebenarnya teks menurut Halliday ya, ini ya. Tetapi kita akan membandingkan dulu teks ini menurut ahli-ahli atau tokoh pragmatik ya. Saya ambilkan dari Widdowson, ahli, salah satu ahli pragmatik ya, yang mengatakan bahwa teks dan wacana itu berbeda ya. Menurut ahli pragmatik, sorry, Widdowson, itu teks dan wacana itu berbeda. Nah, ini diikuti oleh ahli-ahli analisis wacana juga, ada yang mengikuti ini ya. Menurut Widdowson ya, wacana itu sebagai bahasa yang digunakan secara lisan, itu wacana kalau digunakan secara lisan. Seperti dialog, percakapan, monolog ya, pidato ya, pembaca berita, itu wacana. Jadi kalau secara lisan itu wacana. Tetapi kalau tertulis itu adalah teks. Jadi teks itu harus tertulis, wacana itu harus lisan. Ini menurut Widdowson. Nah, ini sedikit berbeda dengan Halliday ya. Menurut Halliday itu sebaliknya ya. Halliday mengatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara teks dengan wacana. Ya, baik bahasa lisan maupun tulis merupakan suatu produk suatu proses sosial ya. Dua-duanya itu ya proses sosial semuanya, produk semuanya, mau ditulis mau disampaikan secara lisan. Nah, itu produk sosial semuanya itu menurut Halliday itu. Jadi dalam pemahaman kurikulum K13 itu seperti itu menghadapi teks dan wacana gitu. Oke, kita akan lanjutkan. Jadi, teks dan wacana adalah bahasa baik lisan maupun tulis yang sedang melaksanakan tugas untuk merealisasikan fungsi dan makna sosial dalam suatu konteks situasi dan konteks kultural. Nah, bingung kan? Gitu ya. Nanti kita beri contoh ya. Contohnya seperti ini. Nih. Oke. Di sini kita lihat ada contoh gambar rokok gitu. Menurut Widdowson itu bukan teks, itu bukan teks karena tidak ada tulisannya. Tetapi menurut Halliday itu ya teks, ya itu juga ya wacana juga. Kenapa? Karena orang tahu itu berfungsi untuk melarang seseorang merokok di area itu gitu. Ya, mungkin itu di SPBU gitu ya. Itu fungsinya ada gambar seperti itu. Ini melarang seseorang, berarti teks ini sedang menjalankan fungsinya, yaitu fungsi melarang gitu. Nah, ada juga buang sampah ning kene
tak dongakno kesurupan. Nah, itu jelas-jelas tulisan. Nah, ini juga berfungsi untuk melarang juga, ya, berfungsi untuk melarang juga. Kemudian sampai garis garis zebra cross, kemudian garis putih di tengah jalan itu. Apakah itu ada fungsinya? Ada, ya. Ada maknanya, ada. Kita mesti tahu bahwa kalau zebra cross itu untuk orang itu menyeberang jalan gitu. Jadi tidak usah di jalan ini ditulisi tempat ini untuk menyeberang, tidak usah, ya. Cukup buat garis yang seperti zebra cross itu, orang sudah mengikuti itu. Nah, kalau orang-orang itu menyeberang di situ, berarti zebra cross itu sedang menjalankan fungsinya sebagai teks. Itu ya. Karena memiliki makna gitu. Nah, kita ambil contoh yang ini ya, ada dilarang parkir yang di atas ini ya, ada dilarang parkir. Itu adalah suatu teks yang sedang melaksanakan tugas dalam konteks yaitu dia sedang di pinggir jalan dan dia melarang parkir di area itu karena bisa mengganggu kalau parkir di area itu gitu. Tetapi teks ini bisa tidak bermakna ketika ternyata banyak mobil-mobil yang parkir di situ. Ya. Jadi dia tidak menjalankan fungsinya dengan baik teks ini ya. Jadi enggak bermakna di situ ya. Nah, sama seperti ada tanda-tanda bahaya, awas tegangan listrik yang tinggi gitu. Ketika ditempelkan di gardu listrik ya. Anda mau pegang itu, Anda mau di situ mesti hati-hati gitu ya. Kalau enggak kesetrum gitu ya. Tapi ketika ada tulisan itu yang tulisannya itu tidak di gardu listrik, hanya dipegang, kemudian ada di gudang gitu, Anda akan dipegang-pegang pun biasa saja ya, karena teks tersebut tidak bermakna. Kenapa tidak bermakna? Karena dia kehilangan konteks. Ya, dia kehilangan konteks. Ya, tulisan tegangan tinggi tapi kok ada di gudang gitu. Atau di tempat sampah gitu. Kan konteksnya apa gitu? Maksud tempat sampah ada tegangan tinggi gitu kan, enggak ada. Ya. Atau dilarang parkir tapi di dalam kamar Anda gitu kan, kehilangan konteks itu ya. Harusnya dilarang parkir ya di tempat-tempat di pinggir jalan yang itu tidak boleh parkir ya. Misalnya Anda lihat kalau di Semarang ya di depan Java Mall misalnya itu ada dilarang parkir ya. Tapi kadang-kadang ada yang parkir di depannya ya, itu kehilangan fungsinya dan kehilangan konteksnya. Maka teks itu menjadi bukan teks karena tidak bermakna. Itu menurut Halide seperti itu. Ya. Nah, terakhir ini adalah tokoh-tokoh yang terinspirasi oleh Halide ya. Ada James Robert Martin, G.R. Martin, ini yang di buku-buku kurikulum 2013 banyak sekali namanya disebut. Nah, ini adalah, itu adalah orang yang terinspirasi Halide, dan itu adalah dulu mahasiswanya, yang sekarang adalah salah satu pencetus linguistik edukasional, ya, atau applied linguistik, linguistik terapan, tapi dalam dunia pendidikan, dengan menggunakan teori SFL tadi, ya. Dan dia adalah pemimpin Sydney School atau Neo SFL yang ketika kalau Anda kuliah di University of Sydney, Anda akan bertemu dengan Profesor G.R. Martin ya. Kemudian ada Norman Fairclough ya. Norman Fairclough ini adalah profesor dari Lancaster University, salah satu pencetus CDA atau Critical Discourse Analysis, analisis wacana kritis. Nah, ini sangat terkenal juga di sana. Kemudian ada Matheson, kemudian ada Ruhaya Hasan, yaitu profesor di Macquarie University. Nah, ini adalah istrinya Halide. Ya, Halide mengajar di University of Sydney, istrinya mengajar di Macquarie University, sama-sama di Australia. Ya, mungkin itu dulu untuk penjelasannya. Nah, ini adalah foto antara Halide dengan istrinya sebelum Halide meninggal. Ya, itu ya. Mungkin itu untuk penjelasan kali ini ya. Mohon maaf jika videonya terlalu panjang atau penjelasannya mungkin ada yang belum jelas, Anda bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Jika Anda rasa ini bermanfaat, silakan berikan like ya untuk video ini agar lebih bersemangat lagi dalam menyampaikan informasi-informasi yang diimpun dari berbagai sumber yang terpercaya. Gitu ya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも